Demi membantu pemerintahan untuk menyukseskan program Nawacita, Babin Kamtibmas Polres Rejang Lebong gelar apel pagi di kantor Camat Curup Kota di Jalan Merdeka nomor 47 Kabupaten Rejang Lebong. Bertepatan dengan kesempatan itu, Kasat Binmas Polres Rejang Lebong, AKPM Nurdai, yang memimpin langsung giat rutin, tidak lupa untuk melakukan pembinaan terhadap para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kantor tersebut. Pembinaan yang jarang diberikan kepada ASN hanya berupa fatwakan mengenai kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur. Sebab, hal itu termasuk dalam visi dan misi yang tak boleh diacukan dalam program yang dibangun Presiden Joko Widodo. Serta bertujuan untuk memberi refreshing pikiran sebagai sesama muslim, Kasat juga mengingatkan agar setiap aparatur menjalankan tugas dengan ikhlas. Sebab apabila mengerjakan suatu hal atas keterpaksaan, maka hanya akan membuahkan kegiatan yang mubazir. Selain itu, bertujuan juga untuk menyehatkan jasmani dan melancarkan peredaran sel darah merah pada tubuh, Kasat Binmas pun menyempatkan diri mengajak para aparatur untuk berolahraga bersama. Kasat Binmas yang tampak antusias terlihat begitu semangat memimpin senam sehat di halaman kantor camat tersebut. Dari Rejang Lebong, tim liputan Cirebrata TV, salam Cirebrata. Semata-mata kami bertujuan untuk...